Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Mama Hana. Senang sekali bisa menyapa teman-teman semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Video kali ini saya mau berbagi resep cilok pedas. Mau tahu caranya dan bahan-bahan apa saja yang digunakan? Simak videonya sampai selesai ya. Pertama, kita akan panaskan air sebanyak 250 ml. Masukkan garam, kaldu bubuk, lada bubuk, dan juga bawang putih yang sudah dihaluskan. Aduk-aduk semuanya dan tunggu sampai mendidih. Sambil menunggu airnya mendidih, masukkan daun bawang, seledri ke dalam wadah yang diisi dengan tepung terigu. Dan sekarang airnya sudah mendidih, kita akan tuang ke dalam tepung terigu yang sudah dicampur daun bawang dan daun seledri tadi. Kita tuang seperti ini ya. Pastikan airnya dalam keadaan panas. Aduk sampai rata. Jika sudah tercampur rata seperti ini, sekarang kita tuang tepung tapiokanya. Kita tuang secara bertahap ya. Aduk-aduk, lalu masukkan sisa tapiokanya. Kemudian kita aduk-aduk lagi sampai betul-betul tercampur. Cukup hanya diaduk-aduk aja ya, tidak perlu diulenin. Yang penting sudah tercampur dengan rata. Ini adalah rahasianya supaya ciloknya kenyal dan lembut. Sekarang kita cetak. Sebelumnya olesi tangan dengan minyak goreng atau bisa menggunakan margarin. Kita bentuk-bentuk bulat seperti ini ya. Panaskan air sampai mendidih, masukkan 2 sendok makan minyak goreng, dan kita akan rebus ciloknya. Tujuan minyak goreng supaya adonannya tidak lengket satu sama lain ya. Ini ciloknya sudah mengapung semua ya, tandanya sudah matang dan kita bisa angkat dan tiriskan. Sekarang kita akan tumis bumbunya. Lalu masukkan 2 lembar daun jeruk. Masukkan sedikit air, kira-kira 60 ml. Berikan garam, kaldu bubuk, dan juga lada bubuk secukupnya. Kalau bumbunya sudah matang, masukkan ciloknya, dan kita akan masak lagi sampai bumbunya benar-benar meresap ya. Oke teman-teman, untuk resep lengkapnya bisa cek di deskripsi ya. Ini dia cilok pedas, bumbunya meresap, gurih, enak, dan empuk. Teman-teman silahkan coba ya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.